Halo guys, pada video kali ini saya akan membahas cara mengunci aplikasi WhatsApp di HP Oppo A95, A74, dan Reno 6. Nah, kamu pasti punya teman yang suka membuka isi HP orang lain, entah karena iseng atau kepo. Tentu hal ini membuat kita tidak nyaman. Kamu buka aplikasi WhatsApp seperti biasa. Selanjutnya pilih ikon titik tiga di atas. Lalu pilih setelan. Kemudian pilih akun. Setelah itu pilih bagian privasi. Cari kunci sidik jari. Nah, kalau HP Oppo kamu sebelumnya sudah di set sidik jari. Di sini kamu tinggal aktifkan saja. Kalau belum pernah menambah sidik jari, silahkan kamu tambah terlebih dahulu. Kemudian kamu akan diminta konfirmasi sidik jari. Setelah konfirmasi tadi, akan dialihkan setting kunci otomatis. Ini langsung dari WhatsApp-nya, tapi untuk kunci sudah aktif. Kamu tinggal pilih saja. Segera, setelah 1 menit dan setelah 30 menit. Selanjutnya cara kedua, apabila HP Oppo belum support fitur sidik jari. Kamu buka menu setting. Scroll ke bawah cari privasi, atau melalui kata sandi dan biometrik juga bisa. Lanjut pilih kunci aplikasi. Di sini sebelumnya saya sudah pernah setting untuk kunci aplikasi. Kalau kamu pertama kali akan diminta untuk mengatur kunci aplikasi. Ada beberapa pilihan, kamu tinggal pilih aja cari aplikasi WhatsApp. Setelah kamu kunci dengan metode bawaan tadi, aplikasi WhatsApp sudah dikunci dengan pola. Kalau mau setting kunci aplikasi, pilih opsi titik dua. Lalu tinggal kamu setting aja. Semoga tutorial ini bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat.